Alright, Gemar Gegar Vaganza. Musim kedua kini kembali dan pengemudi dia. Untuk program ini antaranya kita ada Fikri Ibrahim. Betul. Tahniah sekali lagi kami ucapkan kepada Fikri kerana ini merupakan kali kedua untuk Fikri mengemudi rancangan tersebut. Kenapa dia macam segan-segan? Bukan, saya dia punya perkataan tu lari-lari. Dengan pengalaman yang Fikri ada yang pernah dilalui sebelum ini, kali ini kami pasti Fikri lebih confident untuk mengemudi Gemar Gegar Vaganza yang kedua. Yes, so jom kita bersama dengan Fikri dan dengarkan apa agaknya yang Fikri lakukan untuk persediaan sebagai host Gemar Gegar Vaganza kedua. Okey, penonton Indonesia, sekarang ini kita bersama dengan inilah dia, jejak ketampan pelawak. Inilah dia, Fikri Ibrahim. Apa khabar, Fikri? Ya, baik. Alhamdulillah, sihat, Adik. Okey, Fikri. Kita lihat Fikri juga lebih kepada program-program Islamik dan sebagainya. Macam mana ni image Fikri ni? Saya dulu memang asalnya dari pondok. Tak, saya masuk dengan bidang komedi. Saya lepas tu dia bagi peluang untuk pengacara dan... Yang keduanya pengacaraan yang saya buat ni Gemar Gegar Vaganza, yang sebenarnya dari Gemar Gegar Vaganza 1 tu yang membuat saya di exposure orang kenal. So daripada situ yang lagi banyak orang panggil tawaran untuk berlakon apa semua lah. Dan kalau kita lihat, ini adalah musim kedua Fikri mengacarakan untuk program Gemar Gegar Vaganza kedua ni kan. Dan kita tahu Fikri juga selalu digandingkan dengan Siti Nurdana dalam lakonan. So mungkin dari segi chemistry dia bersama dengan host baru pula tu, Fakrul lagi. Saya rasa sebenarnya tak akan jadi masalah sebab kita pun kenal Fakrul sebelum ni kat Gemar Gegar Vaganza. Sebelum nak naik stage pun kita dulu sembang, kita dah kenal, kita plan apa kita nak buat kat atas. Jadi saya rasa insyaAllah akan tak ada apa.